Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap insan. Dengan ilmu, manusia mengenal Tuhan, membina kehidupan dan ketamadunan. Ilmu dituntut tanpa batasan usia, seawal di buaian sehingga ke akhir zaman. Yang rajin berusaha, pasti ilmu menjadi mutiara. Dengan ilmu, manusia memaju diri, bangsa dan negara. Selaras dengan kepentingan ilmu dan pendidikan, Yayasan Selangor telah ditubuhkan pada 5 November 1970 sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan dengan objektif untuk memberi bantuan dan galakan dalam bidang pendidikan kepada rakyat negeri Selangor. Bermula dengan pengambilan pelajar tingkatan 1 dan 4 di asrama pusat pertamanya iaitu asrama Dr. Latif di Jalan Kerni, Kuala Lumpur pada tahun 1971. Seterusnya, pembukaan asrama Tuh Puan Nur Ashikin dan asrama Tun Dr. Ismail di Kampung Pandan, Kuala Lumpur pada tahun 1975, asrama Yayasan Selangor Kelang pada tahun 1988 dan asrama Yayasan Selangor Sabak Bernam pada tahun 1994. Program pendidikan Yayasan Selangor seterusnya diperkembangkan lagi dengan pertambahan asrama-asrama daerah dan asrama aliran agama di seluruh negeri Selangor. Sehingga kini, Yayasan Selangor telah menempatkan pelajarnya di seluruh negeri Selangor dengan bilangan pelajar tajaan dalam suatu tahun mencapai 5,000 orang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, Yayasan Selangor menyambut ulang tahun ke-50 penubuhannya pada 5 November 2020. Ini adalah legasi yang dituliskan oleh Datuk Menteri Besar Kelapan iaitu Allahyarham Datuk Seri Harun Idris bersama beberapa orang tokoh pendidik dan pemimpin pada tahun 1970. Sejak ditubuhkan, Yayasan Selangor telah ditugaskan untuk memajukan kemerlangan pendidikan anak-anak Selangor. Semasa dalam didikan Yayasan Selangor, pelajar-pelajar anak yayasan ini bukan sahaja diberi didikan dari segi akademik, malahan diberi berbagai program untuk mengembangkan potensi diri selaras dengan visi Yayasan Selangor untuk menjadikan mereka sebagai insan yang utama. Sejak dari tahun 1971 sehingga tahun 2020, Yayasan Selangor telah mendidik seramai lebih 20,000 orang pelajar daripada program ini. Ramai alumni Yayasan Selangor yang telah berjaya menjadi profesional seperti yang telah dihasratkan oleh pengasas Yayasan Selangor. Yayasan Selangor memberikan pendidikan yang terbaik buat para pelajar. Sejak tahun 1971 sehingga 2020, Yayasan Selangor telah mendidik seramai lebih 20,000 orang pelajar di bawah program ini. Bantuan pendidikan Yayasan Selangor tidak terhad di peringkat pendidikan menengah sahaja. Yayasan Selangor turut memberi pembiayaan pendidikan kepada pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta sejak tahun 1984. Yayasan Selangor memperluas perkhidmatan dengan menaja murid-murid tahun 6 dan tingkatan 5 yang berpotensi cemerlang di bawah program High Potential Students, HIPERS, di sekolah-sekolah terpilih di Selangor. Selaras dengan kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0, Yayasan Selangor juga telah membantu Kerajaan Negeri Selangor melaksanakan pembelajaran secara maya, iaitu dengan portal pembelajaran Smart Selangor Free Tuition dan Selangor Tutor. Lebih daripada 100,000 pelajar telah mendapat manfaat daripada bantuan ini. Bagi saya, Yayasan Selangor kena berfikiran 100 tahun lagi di hadapan. Bagaimana Yayasan Selangor harus terus berfungsi, tidak meninggalkan fungsi asas untuk membangunkan generasi-generasi masa depan di Selangor, tetapi dalam konteks dan pendekatan ini. Demi mencapai visi dan misinya, Yayasan Selangor akan terus mengamalkan tabir urus korporat yang baik, mesra dan berintegriti demi melaksanakan amanah yang diberikan untuk terus mengupaya insan, merealisasi wawasan. Ramai alumni Yayasan Selangor telah berjaya menjadi profesional dan dapat mengubah nasib keluarga seperti yang dihasratkan oleh pengasas Yayasan Selangor. Saya adalah di antara batch yang pertama daripada asrama Dr. Latif.
kutip pada ketika itu batch yang mula-mula diambil oleh Yayasan Selangor. Bahasa itu Menteri Besar adalah Datuk Abang Idris. Pelbagai kemudahan pembelajaran yang telah diberikan oleh pihak Yayasan Selangor lah. Dan of course kehidupan di asrama itu sendiri membentuk kepribadian kita. Sepanjang saya di asrama tersebut telah mengajar saya menjadi seorang yang berjaya, menjadi seorang saya yang berintegriti, yang berdisiplin dan mempunyai prinsip serta berdaya saing. Perjalanan hidup ini adalah sesuatu yang saya anggap sebagai maraton. Dia tidak ada kejayaan yang datang dengan segera. Ia perlu melalui fasa-fasa dan anggaplah fasa-fasa tertentu ini sebagai latihan untuk kita jadi lebih berjaya di masa hadapan. InsyaAllah dalam apa juga yang kita laksanakan, kejayaan pasti akan sama. Bin Muhammad Nur, SPM tahun 2019 dari Sekolah Agama Menengah Bistari. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Yayasan Selangor atas anugerah kecemerlangan ini. Kini, saya sedang melanjutkan pengajian saya di The Higher State University di bawah jurusan Statistik Bachelor of Science. Cita-cita saya untuk menjadi seorang data analyst di bawah syarikat Petroleum Nasional Berhad. Assalamualaikum. Nama saya Faiz Zikri. Hari ini saya di bawah tajaan Yayasan Selangor menyertai program bintara Yayasan Selangor dan Kolej Yayasan Saat. Saya sangat mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Selangor dan Yayasan Saat kerana memilih kami untuk menyertai program bintara Yayasan Selangor pada hari ini. Saya juga sebagai pelajar sangat gembira kerana kami menjadi penghubung di antara persaudaraan baik di antara Yayasan Selangor dan Kolej Yayasan Saat. Harapan saya untuk belajar di sini adalah untuk saya melengkapkan tujuan Yayasan Selangor untuk menghantar kami ke sini, iaitu melahirkan pemimpin masa hadapan yang produktif dan berjaya. Nama saya Nur Syazani Dayana. Saya merupakan pelajar SMA Sampai yang telah ditawarkan untuk bersama dengan Kolej Yayasan Sa'id di bawah tajaan Yayasan Selangor. Saya amat berbesar hati dapat menyertai program tara ini dan saya harap saya dapat belajar bersungguh agar saya dapat memenuhi sasaran program bintara oleh Yayasan Sa'id dan Yayasan Sa'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, I would like to express my gratitude to Yayasan Selangor for hosting this conferment event for successful SPM 2020 students. Before we go any further, I would like to introduce myself. My name is Nur Fatih Farhani binti Nur Selamat,
I am a student from Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Ricci in Semenyih, Selangor. Alhamdulillah, I achieved straight A's in SPM 2020, which are 9 A's. I am currently studying in the field of engineering under a foundation program of Preference Engineering in UniKL MFI Bangi, which is where I am at now. My dream is I wish I could further my studies in France soon and become a successful engineer in the future to help people live a better life. I would also like to thank my parents, my family, my friends and also my teachers because they are the one who helped me a lot to gain this achievement. So that's all from me. Thank you very much. Merci beaucoup. Pinjaman pelajaran yang sesuai ini amat membantu bagi saya kerana ia banyak membantu saya dari segi kos pendidikan dan juga perbelanjaan tambahan di mana saya tidak perlu lagi membebankan keluarga saya dan saya dapat lebih fokus dengan pelajaran saya. Pinjaman ini telah membantu untuk mengurangkan bebanan kewangan kedua ibu bapa saya yang perlu menanggung 3 lagi orang adik-beradik saya pada waktu itu. Seterusnya, saya sangat berpuas hati dengan khidmat yang diberikan oleh Yayasan Selangor bermula daripada proses permohonan pinjaman ini sehinggalah kepada proses permohonan pengecualian bayaran. Perkhidmatan yang diberikan oleh kaki tangan Yayasan Selangor sangat bermanfaat kepada saya. Mereka telah membantu saya dalam setiap langkah sejak saya mula memohon hingga saya tamat pengajian. Dari panggilan ke email hingga perjumpaan secara langsung, setiap kaki tangan yang saya telah temui selalu ramah dan bersedia untuk membantu. Keseluruhan prosesnya berjalan lancar dan tidak ada sebarang masalah.